Diam ah. Iya diam kau di sini. Diam. Diam. Kau jengkel, ha? Kau malah. Kau malah, ha? Kau malah. Emang kau pikirannya apa tadi suruh jalan-jalan? Kamu kenapa? Kau pikir apaan? Kira aku jalan-jalan kemana? Bukan ke Samsat dia dengar di tempat. Kan saya bilang saya bawa kau kantor polisi. Nggak dengar? Hah? Tak dengar aku. Nggak dengar? Nggak, itu ini dari itu. Manyun pas. Dia. Lihat no manyun gara-garanya apa? Tadi jalan-jalan ke Samsat. Saya suruh, ini kan. Suruh dandan gitu. Dandan dia, Wenor. Saya mau ajak kamu jalan-jalan gitu. Udah dandan. Gitu, guys. Ini udah dipakai kemarin. Yaudah sini jangan marah sayang. Diam-diam nasi ini apa ku? Apa yang jatuh? Beres. Udah jangan marah. Gak bagus marah-marah. Marah-marah siapa? Ini tuh kesel. Kesel orang juga beres cucian. Sabar, gak usah terlalu sibuk. Ya, nanti aku bantuin. Tut, bantuin doa doang. Ya, berdoa sama kau. Jawab dong. Jadi bini galak amat sih. Aduh, minta kau. Tuh, syukur. Itu ketulah. Sama yang tua aku. Ini kalau bibir ngomong nih. Bismillah. Mau beres-beres nih ah. Oh tadi lagi masak di buru buru nggak usah masak nggak mau. Yang bilang nggak usah masak apa? Saya cuma jadi orang nggak usah pagi-pagi kusut masak mulu gitu. Kan siapa sih yang mau makan? Ya paling kan saya masakin saya toh. Lah iya ntar giliran. Udah jangan ngomong dulu, saya tak ngomong dulu, kamu diem dulu diem. Ya kamu jangan ngomong dulu, jangan patah dulu. Giliran mau makan lah, sudah mateng. Minimal apa? Memang kamu malas, emang kamu rajin. Kamu masak dari pagi ya. Dari pagi jam 9 belum mateng. Lah saya mau ajak kamu jalan, mah udah dandan deh. Saya mau ajak kamu jalan. Saya juga enggak sarapan dulu sengaja gitu. Biar momennya seolah mau makanan enak gitu di luar. Enggak, ya enggak ambil situ ya rumah makan. Ya kan. Gitu. Sini jangan rebus-rebus begitu ya lama lah. Oke. Okay. Nanti tidur dia. Kalau direpakan tidur. Ya. Tidur lah, lipat tidur. Buat apa tidur? Minggir lah. Cucian belum digosok, mau digosok dulu. Rapi-rapi, bawa. Udah, diam dulu. Santai. Maafmu gue heran dong. Ih. Gimana mau santai? Jam jalan terus. Jam jalan terus bagaimana? Ya makin lama makin siang. Sama kayak kemarin. Ya iyalah. Ini orang diajak jalan, taunya dia jalan yang mesti jalan yang wah itu kan dia. Lah iya, pikirannya enggak ke situ tahu. Dengar tadi situ mau kemana? Mau Samsat? Oh, diajak ke Samsat. Aku keceplosan itu sebenarnya. Harusnya aku jangan ngomong dulu di jalan. Ayo ke papasan sama temennya malah bilang, nah, Samsat. Aduh, keceplosan ini bini denger gak ya gitu? Lah denger lah. Masa enggak, aku ajar, aku juga udah yang salsat. Dandan kusut dia kok. Dasarnya dicawat kan. Aduh makan celana lepis yang menor kan. Kirain mau kemana, itu mah dasternya jadi. Aduh. Kirain mau iniin laptop kali jadi gitu. Udah orang begitu tuh, orang udah beres tuh lagi. Mana tahu sih kalau mau ke Samsat? Ya namanya sebagai wajib pajak gitu ya. Ya kita pajakin gitu.
Ya, walaupun bukan soal ada razia atau apa itu sebetulnya ya. Pajak itu ya sebenarnya membangun negara. Jadi banyak juga apa namanya pegawai-pegawai pajak itu belum punya fortuner, itu masih banyak. Sama. Jadi kayak kalau jadi bini tuh kalau ini pikirannya jangan kayak dia ya. Dan dia jalan disangkanya jalan mau ke menara kali, mau jalan-jalan jogging gitu ya. Jogging. Itu ada beberapa kewajiban dan kewanian. Samsat. Bayar pajak ke samsat, disangkanya mau dari jalan kemana gitu. Dia udah dandan sudah ini. Lama bataku nunggunya dandan sampailah. Kira jalan di samsat cuma 5 menit di sana, samsat cepet. Nah itu balik lagi. Udah deh. Nah, ini jam berapa? Oh, sendirian juga bisa kalau itu mah. Oh, jam 9. Tadi berangkat jam 9 lewat, ini jam 9 lewat, Mas. Seberapa jam pulang pergi? Pulang pergi seberapa jam? Ya udah aku kasih kesempatan deh, sekarang kamu boleh naik. Enggak mau. Kenapa tadi minta naik katanya? Enggak pengen. Tapi enggak tadi bilang minta naik. Naik motor. Siapa ini? Motor tambah lereng gue ya. Aduh. Jam segini masak. Jadi busuk sekarang kan besok tenang. Ini baju kemarin Pak, kata kamu nggak bawa sih? Itu dipakai kemarin. Lu kalau nggak mau cuci nggak apa-apa, gua cuci sendiri nih. Cuci sendiri. Coba. Ntar kalau kamu ke Jakarta. Ngantangin tapi berangkat. Mungkin makan tapi shopping malah. Di sono lah. Punya bini kalau disuruh suapin mencicil nggak jadi. Menyesal aku meninggalkan yang disondu, kalau makan disuapin, mandi sendiri. Meninggalkan ya. Enggak, kalau yang galak gak ada, buru-buru disuapin. Urus kering, mau gak makan. Bukan meninggalkan, bukan kamu yang meninggalkan, dia yang meninggalkan. Aku yang begila, aku pamit, diantar sambil nangis. Ngomongnya begini,
Aku akan menunggumu sampai kapanpun, Mas. Lah iya, tapi terus putusin sendiri. Ha 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 ha. Pengiran pengadilan sendiri. Kira saya mau balik ke sono, dia bilang semuanya sudah beres, kamu mau saya datang ke sini atau kamu boleh datang ke sini kalau bawa uang 10 juta. Kok jadi begitu? Rumah cintanya dia cengengesan lagi. Oke, kalau kayak gitu aku enggak balik. Habis itu 6 tahun kemudian dia telepon saya sambil nangis-nangis. Nyesal kan mengambil keputusan begitu. Jangan datang sini kalau buat 10 juta Aku masih ingat aja kata-kata itu. Akhirnya jadi terangsang. Awalnya gimana sih lagu begitu? Nggak tahu ya, baru mula-mulanya ku dipegang-pegang, lama-lama jadi terangsang. Ada itu lagu yang anak kecil yang nyanyi lagi. Yang mana ya? Laki-laki mah kalau emang baiknya, maksudnya orang yang bertanggung jawab, biarpun dahulunya dijelekin kayak apa, sejelek-jeleknya, namanya orang tanggung jawabnya bagus, tetap aja kedepannya bagus. Tapi orang biarpun dibagusin kayak apa, kalau dasarnya jelek, ketemu jeleknya. Sampai kapanpun ya akan dilihat orang dia jelek, gak usah dibilang jelek, tetap aja bilang bagus aja terus. Walaupun sebenarnya jelek. Siapa? Nah, nonton sendiri. Entut, takut, takut, enak banget. Berani entut, tim suami, ha? Itu angin. Laris, enggak. Itu nonton sendiri, kan? Ditahanan. Bangun. Oh, kayak menyiksa kau. Aduh. Harusnya malah dipancung. Tanduk di depan suami. Pancung. Kalau depan begini. Aduh. Ada orang mau servis, saya bilang serain aja bawa kemari lah mesinnya. Terus nungguin itu. Tunggu dong, orang sini kok, orang deketnya. Tekorin pula itu. Saya bilang senang aja, hari ini saya mau ke timur. Aku udah capek hari ini. Bukan hanya capek tenaga, capek pikiran juga. Kamu sendiri suruh bayar pajak dari kemarin gak bayar-bayar. Saya kamu bayar segitu dong. Katanya gak mau. Agak ingat. Makanya saya suruh ambil duit sampai duitnya dikepas habis kemarin buat apa. Nah ini, saya tadi pagi-pagi nengok duit. Hanya duit masih ada. Bayar pajak dulu. Suruh kamu dandan yang cakep. Bahaya mau tajak jalan-jalan. 5 menit balik lagi. Puas ngerjain bininya. Masuk. Update status ah. Kamu udah kayaknya aku udah update status. Tas, bawa ini, bawa ke atas. Bawa dong.
Baru iya. Apa bawa? Dia nanya duit enggak? Minta beliin itu ama, beliin aku itu ama. Apaan? Jilbab yang coklat tertinggi, oh iya. Besok-besok. Tadi lupa lagi lewat situ pada. Ah, tapi tadi yang beli sendiri. Bisnis sampah, walaupun sampah itu kan bagus juga ya. Ini mau dikecilin. Baju nenek tinggal nggak boleh bawa. Bawa itu yang gambar cowok itu si kejadian apa sih itu, ini kok banyak sekali meme gambar yang ini gitu, yang ini cowok ini katanya lagi berantem atau gimana, ada yang posting katanya ada orang mau misahin, entah hajar sekalian kayak gitu tuh. Rudy lagi ngajak kamu bininya katanya. Malam Jumat suruh naik ke kamu gak ada duitnya katanya. Gitu. Proses pertama ya guys. Yang mau dicuci dikumpulin di situ. Terus biasanya yang mau dicuci mana? Sini. Biar aku suruh kamu cuci habis itu. Enak aja kau. Yang mau nyuci kok tadi ini. Ya kan mau habis nyuci. Wow. Hari ini pengen nyuci. Wow. Hari ini aku ibu nyuci. Tanggal 26 sana berapa sih? 9 sekolah besok nih, gue gosok. Aku gak akan kebun.